Jadi ini sudah jadi amalan kita, saling hormat menghormati antara satu sama lain, saling memahami, saling menghayati kepercayaan masing-masing. Jadi kita boleh menerima keadaan. Kita dapat memahami dan mengetahui keperluan. Kadang-kadang seperti macam hari ini, saya nampak dia punya kursi roda yang dulu saya bagi sudah lusuh, perlu diganti dan kita akan ganti. Setiap wanita ini akan menjadi satu perniagaan yang mampan, yang berterusan. Ya. Itu harapan saya, dan ini perlu dibuat melalui latihan, pengujudan pasaran, dan juga dukungan atau penambahan dari segi jumlah pinjaman yang kita berikan kepada wanita-wanita. Di mana masyarakat telah bersatu hati melaksanakan satu sistem, di Kilu kita panggilnya sistem bombon ataupun sistem tagar. Di mana lubuk-lubuk seperti ini mereka tidak menangkap ikan. Berbagai zon, macam apa yang kita lihat di sini adalah zon merah, tidak akan menangkap ikan sampai bila-bila. Kita telah mendapat peruntukan dari kerajaan persekutuan melalui jabatan tanah, dan kerajaan negeri pula melaksanakan apa yang dipanggil merakyatkan pertajiran tanah. Negara ku Malaysia, negeri ku Sabah, suara bersama, itulah perjuangan kita.